tiga perkara bila kita kahwin dengan perempuan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Makan, minum paling kurang dua kali makan, dua kali minum sehari. Sekali makan itu kenyang. Yang kedua, pakaian. Sekurang-kurangnya dua pasang setahun kita siapkan untuk dia. Atau kita jahit sendiri. Atau kita belikan untuk dia. Atau berikan duit, dia beli. Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, kain dalam, kain luar, stoken, alas kaki. Dua pasang. Ha. Kemudian tempat tinggal. Sama ada rumah tu kita beli, atau kita beli ansuran, ataupun kita buat sendiri, kita tukang pandai, atau kita pandai magic, ting, jadi rumah. Tak kira lah, pokoknya kita sediakan. Kalau sewa, kita wajib bayar. Isteri kita tak wajib bayar sesen pun pada tiga perkara ini. Makan, minum, tempat tinggal dia, pakaian dia, isteri tak wajib keluar sesen pun. Walaupun gaji isteri itu lebih besar pada suami. Gaji isteri dia RM80,000, kontraktor. Suami dia RM800,000, JPKK. Mak. Ha, tetap juga suami kena bayar tiga perkara itu sampai mati. Jangan main-main. Nah, ha. Jadi kalau bulan lah katakan RM3,000 sebulan. Semua sekali itulah. Nah, nah, dengan sewa rumah, dengan makan minum, dengan pakaian, maka kita beri RM3,000 sebulan itu, jika sudah menunaikan kewajipan. Ada dua bulan kita tak bagi. Dalam keadaan uzur, dikira hutang. Kalau tak uzur, sengaja tak bagi, berdosa. Dan hutang itu wajib dilaksanakan sebelum mati. Jangan main-main anak pakar ini.